Ya, Ketua, terima kasih yang amat berhormat, Timbalan Pertahanan Menteri. Baru-baru berlaku di kawasan saya itu kompleks di belah Sungai Wang. Oleh kerana itu pusat hiburan yang perjudian yang berlaku di kawasan saya, dan selepas kita membuat satu laporan kepada melalui akhbar media, saya arahkan bahawa polis angkat tindakan cepat mungkin. Lepas laporan yang di dalam akhbar NST, the next day, esok pagi mereka angkat tindakan menghapuskan ini pusat hiburan yang bermain judi ini. Adakah yang berhormat Timbalan Perdana Menteri mencadangkan ada satu pasukan memantau melalui media-media yang media abar yang tentang ini pusat hiburan yang bermain judi, teruskan akan tindakan akan diambil? Adakah satu pasukan khas untuk memantau tentang hari ini? Minta penjelasan dari yang amat berhormat. Terima kasih. Yang kedua, ada 5 penjelasan dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas penjelasan berkenaan. Yang berhormat Sungai Petani, saya mengucapkan terima kasih di atas keperhatian beliau, dan tentunya ada dengan izin observation yang telah dilakukan. Saya ingin menyebutkan, selain pada Sarawak, Selangor mengeluarkan paling banyak pusat hiburan keluarga atau PHK, dan saya harap Selangor atas hubungan yang baik dengan kepimpinan Selangor dapat memberikan nasihat kepada beliau, terutamanya di Puchong, pusat perjudian seperti tumbuh, tendawan tumbuh selepas hujan. Saya ingin memaklumkan perkara ini, dan ini melibatkan beberapa pihak kerana PHK diluluskan oleh pihak PBT. PBT adalah di bawah kerajaan negeri, dan saya harap kerajaan Selangor melalui PBT, polis sendiri dan beberapa pihak penguatkuasaan harus bekerjasama di dalam perkara ini, dan tolong hentikan pengeluaran lesen baru, dan apabila telah tamat tempoh, batalkan, jangan keluarkan lagi. Pusat hiburan keluarga tidak digunakan untuk sekadar berhiburan, tetapi digunakan untuk premis perjudian, dan mereka berada di sebalik lesen yang diberikan. Begitu juga di Sarawak. Saya ingin menyebutkan, Yang Berhormat Kuching, jangan mudah menuduh kita berkolaborasi seolah kita mahu menutup apa yang dilakukan. Saya ingin sebutkan bahawa terdapat sekurang-kurangnya 49 rumah-rumah perjudian di seluruh Sarawak yang berselindung di sebalik apa yang telah disebutkan tadi, dan kita telah bersama dengan pihak pentadbiran kerajaan negeri Sarawak supaya mana-mana pusat hiburan keluarga yang telah tamat tempoh jangan disambung lesen berkenaan. Dan di dalam hal ini saya minta apabila saya melakukan pembentangan kelak terhadap akta rumah judi terbuka ini, sokongan daripada semua pihak. Dan tunggu sekejap, saya nak jawab dulu dan lepas itu saya bagi peluang. Dah, lepas itu saya bagi peluang pada Yang Berhormat. Begitu juga apa yang disebutkan oleh Batu Gajah, saya fikir tidak adil untuk mengatakan bahawa mesin judi itu dirampas kemudian ada balik dengan izin installation dan sebagainya. Kalau Yang Berhormat lihat di balai-balai polis, mesin-mesin judi itu memenuhi ruangan evidence ataupun bukti untuk kita lakukan pertuduhan, dan kita tidak ada ruang. Bukan kita ada kolaborasi untuk memindahkan mesin-mesin judi berkenaan semua, tidak. Yeah. Kalau Yang Berhormat sendiri ada maklumat, sila beritahu saya. Tindakan segera akan dilakukan. Malah pagi ini pun saya dapat beberapa maklumat daripada ahli-ahli Yang Berhormat di sini dan sebelah sana untuk kami mengambil tindakan. Sebab dalam soal ini tidak ada kompromi. Bagi saya tidak ada kompromi. Kita mesti menghapuskan perjudian walaupun dia agak sukar. Nimbang, terima kasih banyak-banyak. Saya tahu
memang tidak pernah mahu bekerjasama dengan tokoh-tokoh judi, kerana beliau seorang ahli parlimen Barisan Nasional antara yang warak. Dan saya ucapkan terima kasih di atas maklumat yang diberikan. Bukit Bintang, saya tahu Bukit Bintang adalah kawasan yang agak aktif yang tidak dinaungi oleh ahli parlimen Bukit Bintang sendiri. Namun maklumat-maklumat berkenaan Tuan Seri Amir, saya ketahui, dan dari masa ke semasa kita mengambil beberapa tindakan, dan pasukan khas memang telah diwujudkan. Dan Webby beri maklumat kepada saya directly. Webby ada nombor telefon saya, tolong SMS saya. Si Putih, kalau ada di kawasan Si Putih, beritahu saya, dan insya Allah saya akan melakukan itu. Sila. Masih Tan Sri yang dipertua, saya nak dapat penjelasan daripada Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan dakwaan oleh Kuching. Ini kalau kita ingat balik apa berlaku di Semenanjung Malaysia, di mana di seluruh Malaysia kita nampak banyak kedai-kedai judi haram cyber cafe ini berleluasa. Dan apabila Menteri Dalam Negeri umumkan dalam dewan rakyat ini bahawa satu task force akan dibuat untuk memastikan menandatangani masalah ini, tiba-tiba semua kedai-kedai judi ini, cyber cafe ini, dia tutup serentak. Dan ada ura-ura kita dengar mungkin ia akan balik lagi. Ini bermaksud tindakan yang hendak diambil oleh kementerian ni sangat penting. Maksudnya ada orang dalaman yang menjadi dalan yang bersekongkong dengan mereka yang menjalankan perjudian ini. Jadi harap menteri tidak menafikan kewujudan masalah ini, kerana kalau tidak, bagaimana boleh ratusan kedai-kedai judi dalam satu kawasan boleh wujud dengan rakyat tahu kewujudan dia, takkan polis tahu? Sebab itu kita mesti menangani masalah ini dengan tegas, dan harap Kementerian Dalam Negeri mesti menangani masalah dalaman kementerian yang di mana polis-polis atasan yang juga terlibat. Kasusnya betul, bila ada penawaran ada permintaan, bila ada permintaan ada penawaran. Dalam hal ini saya bersetuju dengan Berwas bahawa soal ini adalah soal bersama di kalangan kita. Dan saya fikir kalau kita menyerahkan sepenuhnya dengan hanya mempunyai langkah-langkah penguatkuasaan, ianya tidak akan tersesat permasalahan ini. Dan saya ingin memperakukan bahawa apa yang tumbuh, apa yang timbul, apa yang muncul sekarang ini adalah sesuatu yang menjadi fenomena yang cukup negatif yang harus kita tangani bersama. Dan saya bersetuju langkah-langkah proaktif mesti dilakukan, dan KDN committed untuk bersama-sama bagi melakukan penghapusan. Sila. Terima kasih.